secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Itulah statement Presiden Joko Widodo saat dimintai keterangan soal kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Dan benar saja, usai mengunjungi Pasar Natar di Lampung Selatan, Presiden yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meninjau jalanan di Lampung. Iring-iringan rangkaian kendaraan Presiden tampak berjalan berliku demi menghindari jalan rusak. Sebuah foto yang memperlihatkan wajah Presiden Jokowi saat melewati jalan pun seolah menggambarkan perasaan warga Lampung selama ini.